Saudari Maimunah, anggota Gerwani kan? Iya, Pak. Saudari kenal dengan Ruslan Wijaya? Ketua CDB PKI Jawa Timur? Saya tidak tahu. Pasti saudari kenal. Karena segala instruksi datang dari Ruslan Wijaya. Dan ada bukti-bukti yang membenarkan bahwa saudari telah melaksanakan instruksi tersebut. Iya kan? Iya, saya akui. Saudari Lis tentu tahu di mana persembunyian Rewang dan Ruslan Wijaya. Saya tidak tahu. Sebagai seorang bekas wartawan, saudari pasti tahu segala informasi gerakan sisa-sisa PKI yang ada di Jawa Timur. Percuma kalau saudara tutup mulut. Kekuatan PKI sudah dilumpuhkan. Percuma saudari mengelak, karena Sukatno, suami saudari, telah mengaku. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Setelah mempelajari isi dokumen penting yang dibawa kawan gendut dan kawan rewang dari Jakarta, yang merupakan rencana terperinci yang harus kita laksanakan demi melanjutkan perjuangan partai. Kegagalan di Jakarta membuat pimpinan di pusat mengalihkan basis pertahanan untuk melanjutkan pemberontakan. Dan Blitar Selatan sebagai pilihan mereka. Kita harapkan kawan-kawan dari pusat bisa datang menuju kemari. Baik. Sekarang, tugas kita yang penting adalah menjemput dan menyembunyikan mereka untuk menyusun kekuatan dan strategi perlawanan. Supaya lebih jelas, siapa kawan-kawan dari Jakarta? Dan apakah pasti dapat meloloskan diri? Sebab penjagaan begitu ketat, sedangkan di Jawa Timur sendiri, tentara mengadakan pembersihan di mana-mana. Untuk datang ke tempat ini saja sudah sulit. Gerak-gerik kita pun selalu diawasi. Saya sendiri sudah tidak berani lagi pulang ke rumah. Kita harus punya keyakinan. Harus. Buktinya, saya dan kawan gendut dengan taktik penyamaran bisa sampai di Blitar sini. Ini foto-fotonya, Pak. Mereka akan melalui beberapa jalur pelarian, sebagian lewat darat, sebagian lewat laut. Setelah kekuatan G30 SPKI dapat dihancurkan di Jakarta oleh Jenderal Soeharto, maka sisa-sisa pengkhianat PKI itu mencoba meloloskan diri. Di antaranya mereka menyusup ke daerah Jawa Timur, terutama ke wilayah Blitar Selatan, yang akan mereka jadikan basis pertahanan. Munir Sugito berhasil lolos lewat jalan darat, dijemput oleh Danu, salah seorang tokoh Sobsi. Sukatno, Sulistiyowati, Letnan Kolonel Pratomo, Oloan Hutapea, dan beberapa gembong pengkhianat PKI lainnya berhasil sampai ke Blitar lewat pantai selatan. Insinyur Surahman, Supadmi, Ujiwati, Sulastri, dan beberapa gembong Gerwani diselamatkan oleh Ruslan Wijaya, ketua CDB PKI Jawa Timur yang menyamar sebagai kusir dokar. Mereka dengan caranya yang licik mempengaruhi dan memperalat penduduk yang masih lugu itu untuk membantu usaha PKI. La'alakum tatakun Allazi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa'an was-samaa'a binaa'an wa anzala minas-samaa'i maa'an fa
akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi adada wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu siapa kalian dan apa maksud kalian? Jangan pura-pura bodoh, Pak Bulan. Bapak orang pemerintahan yang selalu menghalangi PKI. Dirimu. Larilah, Mat. Meskipun kau bunuh, kau tak bisa menggoyahkan imanku pada Allah agar mengikuti ajaran komunis yang menyesatkan. Belum. Thank you.
mana bayarannya, Kang? Apa? Bayaran? Mestinya kau bayar saya. Tahu? Mau ini? Hah? Setan. Atau yang ini? Bejo, ayo. Siapa mereka, Mbak Yu? Mereka tukang peras. Baru saja keluar dari Bui. Oh. Namanya Bejo dan Brewok. Banyak penduduk menjadi korban tindakannya. Yuk. Ini polisi barangkali. Mau menjebak kami? Bukan. Percaya sama saya. Kalau kalian mau ikut, apalagi kalau teman-teman mau ikut bergabung dengan kami, gampang cari uang. Bukan cuma makan gratis. Terimalah ini. Cepat kumpulkan temanmu. Nanti temu saya. Ayo. Cepat, terimalah ini. Apa itu namanya PKI? Ya, itu hanya istilah. Yang penting kalian bisa mengembangkan bakat. Sasarannya, orang-orang kaya, tuan tanah, kiai dan lurah. Jangan takut, saya atur. Kita punya senjata api, bedil. Pikir apa lagi? Kalau perlu, kalian bisa balas dendam pada polisi atau tentara yang pernah menangkapmu dulu. Nih. Sudah kering, Mur. Kapan dibawa ke pasar? Terserah bapaknya saja, kapan mau dibawa. Kalau mau, Mur, saya ada kenalan saudagar Kaplek. Dia pasti berani membeli dengan harga mahal. Kalau iya, besok kita sama-sama. Gak usah. Kata bapak sudah ada pembelinya. Ya, itulah kekejaman gerombolan PKI terhadap keluarga kami. Bukan itu saja, mereka juga melakukan terhadap siapapun yang dianggap menghalanginya. PKI itu, yang Bapak dengar dari Kopral Parjan, adalah partai terlarang. Ngerti? Itulah sebabnya, Pak. Kita tidak boleh dan dilarang membantu mereka. Sebab mereka pemberontak, melawan pemerintah. Tapi kita sedang diancam. Kalau tidak mau membantu mereka, bisa celaka ya, Pak? Ya, tapi kan kita tidak mau terus-terusan dipaksa, Bu. Kita harus mempunyai keberanian, tapi kita harus hati-hati. Dan besar kemungkinan di daerah ini masih banyak ngikut-ngikut mereka. Saudara-saudara, ini adalah kawan Munir. Letkol Pratomo, Insinyur Surahman, Lis, Sukatno, Supatmi, kawan Rewang, dan Pak Gendut.
Mereka ini adalah sebagian dari pengurus pimpinan pusat yang berhasil meloloskan diri dari kejaran tentara dan aparat keamanan. Kedatangan mereka di Blitar ini tentu memberikan kekuatan baru bagi kita dalam usaha menyusun basis pertahanan. Benar, apa yang dikatakan kawan Ruslan tadi. Kami lari kemari untuk menyusun kekuatan dan memilih Blitar Selatan sebagai basis pertahanan bagi gerakan baru partai. Setelah kekuatan kita yang ada di Jakarta dan daerah lainnya dapat dipatahkan oleh tentara, karena ada beberapa alasan dan pertimbangan. Begini, dari 7 kompro atau komite proyek yang telah direncanakan oleh pimpinan, maka komite proyek Blitar Selatan inilah yang sudah jadi. Pertimbang lainnya, karena Blitar Selatan ini daerahnya cukup luas dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Alamnya yang tandus, berbukit-bukit, dan banyak gua-guanya memberikan kemungkinan kita untuk bersembunyi dan mengadakan perang gerilya. Dengan membangun rubah-rubah atau rumah bawah tanah seperti yang dilakukan di daratan Vietnam. Penduduknya bodoh dan lugu, hidup dalam kemiskinan. Maka akan sangat mudah kita bina dan kita peralat. Dan di sini banyak Bromo Corah yang dapat kita pengaruhi guna melakukan teror. Dan tindakan itu dinilai sebagai tindakan kriminal biasa. Pantai Selatan merupakan jalur paling aman untuk suplai senjata dari RRT yang sangat kita perlukan itu. Kita bisa mengeterapkan ajaran Ketua Mong dari desa mengepung kota. Tugas yang biasa kami kerjakan di Jakarta bersama kawan Lis dapat segera diberikan untuk kami laksanakan. Dan di antaranya membujuk penduduk dengan memutarbalikkan keadaan yang sebenarnya. Aku kurang yakin. Apakah cara dan taktik seperti itu dapat dilaksanakan di sini? Benar. Kemiskinan dan kebodohan adalah tempat yang paling subur untuk tumbuhnya paham komunis. Tapi jangan lupa faktor lainnya, yakni tentara terus mengadakan pembersihan dan sebagian besar penduduknya taat beragama. Kita coba. Di negara lain, kaum komunis menggunakan taktik itu dan berhasil. Nah, kalau begitu, segera saja kita adakan koordinasi untuk mengadakan kontak ke seluruh komite proyek yang ada di Jawa Timur ini. Kita pusatkan kekuatan di Blitar Selatan ini sebagai basis pertahanan. Sedangkan Komando Perlawanan Rakyat atau KPR dan kelompok lainnya akan menempati posisi yang berbeda untuk mengabulkan perhatian aparat keamanan. Nah, itulah Pak. Kalau Bapak mau jadi anggota BTI, nantinya tuh Bapak akan mendapat jatah tanah. Ya kan? Apakah Bapak tidak senang hidup makmur? Senang kan? Ya senang, Pak. Petani seperti kita ini maunya hidup tenang, makmur. Ya kan, Bok? Betul. Nah, sekarang ini tanah kami hanya secuplik. Hasilnya buat makan saja nggak cukup. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak jangan ragu bantu kami untuk mencapai cita-cita tadi. Oh ya, BTI itu apa, Bu? BTI itu Barisan Tani Indonesia. Bapak kan petani. Mau kan jadi anggota BTI? Ya mau, asal hidup makmur. Pak Joyo. Ya. Kau sekarang sudah terdaftar sebagai anggota BTI. Supaya dapat tanah, ada tugas dari pimpinan. Tugas saya apa? Wong saya orang bodoh. Begini, Pak. Kalau ada patroli tentara, anak Bapak suruh beritahu kita. Oh, kalau gitu saya juga bisa. Pak Karto, orang yang disegani di Desa Ngerjo, harus mau membantu kami, kaum komunis. Mas, sini. Yang akan membela kepentingan rakyat, menyediakan bahan makanan, merahasiakan kalau ditanya tentara, bahkan memberikan keterangan palsu pada mereka.
berat untuk melaksanakannya. Karena desa ini adalah desa miskin. Tanahnya tandus dan gersang. Sedang aku tidak punya kuasa apa-apa di sini. Aku tidak peduli. Aku tidak mau melaksanakannya. Harus. Minggu depan bahan makanan harus sudah kau kumpulkan. Ingat keluargamu. Isu untuk mengadu domba harus ditingkatkan supaya masyarakat lebih resah. Bagus. Betul. Begitu juga dengan rencana semula. Saya sudah menghubungi kawan-kawan untuk mengadakan sabotase pembobolan tanggul sungai di daerah barat. Iya. Dan saya sudah siap melaksanakan tugas itu. Sasaran kawan Maimunah adalah pasar dan tempat rakyat berkumpul. Iya. Saya sudah siap menyamar dengan sempurna sebagai penjual sayur. Mulai besok, saya akan bergerak di sektor timur. Pada hari pasaran, saya akan beroperasi di sektor barat tempat tengkulak sapi. Saya mendapat tugas dari Mbak Lis. Bagus. Kawan Maimunah bertugas di sini. Saya akan menghubungi kawan Danu untuk rencana pertemuan rapat nanti. Ya. Hati-hati. Yuk. Bapak-bapak niku rak pedagang sapi. Berarti buruh. Jadi harus masuk sopsi, nggih? Nggih. Sopsi niku nopo, Bu? Sopsi itu serikat organisasi buruh seluruh Indonesia. Nanti bapak-bapak dapat pembagian beras. Setiap kami datang kemari harus disediakan bahan makanan. Itu berarti kalian telah membantu kami. Ini harus dirahasiakan. Hah? Pak, anak saya, Pak. Iya, Pak. Kau dengar? Iya. Kalau kau sayang anakmu, Menurut dugaan yang berwajib, berdasarkan hasil penyelidikan aparat keamanan, aksi-aksi kejahatan yang berupa perampokan, pembunuhan, dan penculikan yang terjadi di Jawa Timur bukan tindak kejahatan kriminal biasa, tetapi sudah berbau politik yang didalangi serta dilakukan oleh sisa-sisa gerombolan G30S PKI untuk mengacaukan masyarakat, seperti yang terjadi sekali ini. Para gerombolan PKI dan gerombolan di tempat lain terjadi juga teror dan pembantaian seperti yang terjadi di Desa Panggung Duet. Tiga orang anggota Yon 511, Serda Supiyanto, Kopda Sukiman, dan Praka Samiun telah gugur. Gerombolan PKI itu memang benar-benar biadab. Ketiga anggota tentara itu mereka cincang. Pusat pertahanan di Pakung telah siap melaksanakan tugas operasi, kawan. Ya. Kebutuhan logistik dari rakyat yang berhasil kita peralat terus mengalir. Sebagai kebutuhan logistik cadangan, kalau kita terpaksa harus bersembunyi di rubah-rubah. Basis pertahanan di sektor lainnya, seperti di Lutoyo, Suruhwadang, Tumpak Kepo, bagaimana, kawan? Tunggu pusat rapat lusa. Suwandi, ayo ikut. Ayo. Nafsia, kemana lagi?
ke Blitar, Pak. Menghadiri rapat. Selesai cepat pulang. Iya. Astagfirullahaladzim. Tak kusangka anakku satu-satunya telah tersesat begitu jauh. Rupanya telah terpengaruh dan dirasuki oleh faham komunis. Informasimu ternyata benar. Daftar orang-orangmu yang kau kirimkan padaku setelah kami adakan penyelidikan, ternyata mereka anggota Sopsi. Mereka kami tangkap setelah kami adakan interogasi. Yang terlibat kami kirimkan ke Blitar. Ditahan di sana. Iya, Pak. Bermula dari hilangnya obat-obatan yang saya simpan untuk keperluan pegawai saya. Setelah saya selidiki, ternyata obat-obatan itu mereka curi dan dikirimkan kepada seseorang di Blitar Selatan ini. Dan kau harus ingat, PK itu mempunyai sistem sel yang bisa melusup kemana-mana. Kau harus ingat itu. Iya, Pak. Terima kasih. Permisi. Teror yang kita lakukan selama ini cukup berhasil. Penduduk mulai resah dan ketakutan. Betul. Bagaimana keadaan kawan-kawan di sektor A? Mereka berhalangan datang. Patroli terlalu ketat. Tolong jaga di luar. Baik. Tunggu apa, Yu? Isyarat. Awas, hati-hati. Ada patroli tentara. Beritahu yang rapat. Iya, 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 ayo cepat. Kendaraan sudah siap. Kerjakan, kerjakan. Kendaraan sudah siap.
Gini, kita harus meningkatkan kegiatan agar masyarakat semakin kacau. Bukan itu saja. Aksi 4P yang kita terapkan. Perampokan, pembunuhan, penganiayaan, pengacauan yang telah berhasil mengelabui aparat keamanan. Mereka menilai ini semua adalah tindakan kriminal biasa. Saya mau tanya, selama ini kita berhasil untuk mempengaruhi penduduk karena mereka takut akan kekejaman kita. Karena terpaksa. Suatu saat pasti mereka punya keberanian untuk melawan kita. Saya kira pendapat kawan kita Marno perlu dipertimbangkan. Betul, saya juga ikut mendukung saran kawan Marno. Cukup. Kita tidak boleh ragu-ragu. Pikiran semacam itu sangat berbahaya untuk perjuangan partai. Sebaiknya kita berpikiran lebih jernih. Jangan sampai ada konflik di antara kita. Diskusi ini perlu dilanjutkan untuk mencapai hasil yang baik. Jangan bertele-tele. Dan harus diingat, karena setiap saat bisa saja terjadi penggerbekan. Kawan-kawan yang telah berhasil menyusup ke jawatan-jawatan bisa dikonsolidasikan untuk membantu atau melancarkan kegiatan kita ini. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kegiatan ini. Pertama, modus praktis yang erat hubungannya dengan kepentingan rakyat sebagai sasaran. Tujuannya untuk menghilangkan kepercayaan rakyat pada pemerintah dengan jalan sabotase terhadap sarana perhubungan dan komunikasi. Kawan Danu, dari Sobsi, Jabatan Kereta Api, harus melaksanakan sabotase di sektor perhubungan tadi. Dari Jabatan Pengairan, melakukan sabotase pembobolan tanggul agar terjadi banjir. Itu dari segi fisik. Kedua, dari segi moral. Misalnya dengan mempengaruhi tulisan di koran atau mass media lainnya, seperti yang dilakukan oleh kawan Pramudia atau kawan-kawan lainnya di Surabaya dan Jogja. Selain itu, tugas yang dibebankan kawan Spatmi bisa direalisir, terutama untuk memperalat wanita-wanita nakal, menjebak, serta mencari informasi. Kedengarannya mudah untuk dilaksanakan, tapi saya kira telah kami siapkan sesuai perintah pimpinan. Kita ketemu lagi untuk berkumpul besok. Untuk menjabarkan secara terperinci hal-hal yang telah kita bicarakan tadi, sekaligus memberikan instruksi ke seluruh komite proyek. Ayo, Kang Munir. Ya. Thank you.
Bosan begini terus. Maksudmu? Masa depan kita suram. Penuh ketidakpastian. Kau masih ragu? Kalau semua ini sudah berhasil, kita akan mengecap hasilnya. Itu kan janji ketua. Tapi nyatanya, hati-hati dengan ucapanmu. Kalau kedengaran mereka, kita bisa gawat. Sesuai rencana, penyampaian barang ini berantai. Tugasku menyerahkan ke markas SPR di Dawuhan. Hati-hati. Di mana-mana ada rahasia. Lapsia, tolong berikan ini pada Mas Sukatno. Kangen.
Lengon Kartini. Untuk menyampaikan dokumen ini ke daerah segitiga, suruh Wadang, Maron, Ngeni. Saya akan berbagi tugas dengan Kartini. Iya, kita akan berangkat besok lewat desa Kademangan. Hubungi Bagor bagian organisasi untuk persiapan nanti malam. Kalau gagal alternatif lainnya? Sulastri, langsung menuju markas SPR. Sekolah Perlawanan Rakyat yang ada di Sektor A. Lihat, mereka adalah musuh-musuh kita yang harus disingkirkan. Memang bukan tentara, tapi mereka telah banyak merugikan perjuangan Partai. Sangat berbahaya. Ini Holik, tuan tanah, juga pedagang lembu. Dia telah banyak menjebloskan anggota Sopsi. Dia harus disingkirkan. Banyak buruh-buruhnya yang telah kita bina, dia laporkan ke tentara, termasuk kakakmu. Tugasmu, Tati, bujuk dia, bawa ke tempat yang telah ditentukan. Kawan-kawan akan bereskan dia. Ingat, kamu harus melaksanakan tugas ini dengan baik. Caranya? Setiap malam minggu, dia datang ke Losmen. Di situ, Timi akan bantumu. Sebab, dia bekerja di sana. Malam ini, pasti dia datang. Tipe wanita seperti kamu itulah yang dia sukai. Kalau dia tidak mau, dan kalau rencana ini tercium aparat keamanan, bagaimana? Aku ragu-ragu dengan tugas pertamaku ini. Serahkan pada yang lain saja. Ingat, kakak kandungmu yang sangat kau sayangi, sewaktu mencuri obat-obatan untuk Partai, telah menjadi korban ditangkap tentara dan dijebloskan ke penjara karena laporannya Holik. Mungkin sekarang sudah mati. Kau harus ingat itu. Air mata bukan jawaban. Bertindaklah untuk melaksanakan tugasmu. Sutarti, Mbak Sulastri. Laksanakan tugasmu. Kini saatnya. Rayu dia. Bawa ke tempat yang telah kita rencanakan. Jangan khawatir, Mbak. Pokoknya beres. Dan kau, Lastri, cepat hubungi Mbak Maimunah. Ya, saya bersama kawan Suwardi. Kenapa minta antar saya, bukan sama yang lain? Apa tidak khawatir? Kenapa khawatir, Mas? Kata teman-teman hotel, Mas Kolik ini sangat baik, ramah, dan tidak suka macam-macam. Mas misal? Tidak. Tunggu sebentar ya. Iya. Bi, silakan. Mas Kolik, kenalkan ini bibi saya. Kolik. Maimunah, silakan duduk. Mari, Mas. Terima kasih. Hah? Apa-apaan nih? Apa-apaan? Saya tidak ada hubungan dengan kalian. Enak saja kamu ngomong. Karena ulahmu, banyak anggota kami ditangkap tentara. Tahu?
Setan, inilah pembalasanku. Tapi harus dibarengi dengan memerangi kemiskinan dan kebodohan. Karena kalau rakyat miskin dan bodoh, akan sangat mudah dipengaruhi dan diperalat. Iya. Kalau rencana kita memperbaiki sarana-sarana yang dibutuhkan di daerah ini, maka tingkat kehidupan mereka akan berubah baik. Kita ajak rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini. Demikian pula saya, Pak. Dengan bekal yang saya peroleh sekolah pertanian, saya akan mengamalkan dan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan hasil panen, Pak. Memang sulit untuk mengalahkan Rahmat. Tapi masa kau biarkan murni yang kau cintai itu direbut pemuda itu? Hmm? Dan kalau kau mau, masih bisa. Hmm? Dan untuk apa ikut-ikutan kerja bakti seperti ini? Kau bisa melantuku. Oh, itu soal gampang. Aku takut kalau ditangkap sama tentara itu. Nah, itu terserah kau. Tapi cuma itu satu-satunya jalan. Dengan cara itu, kau bisa menculik Murni. Kemari mau memberi laporan penting. Ayo ikut. Kawan Pojo, tetap jaga di sini. Ya. Ini mau memata-mata, iya? Bukan, tidak, Pak. Ah, bohong! Ada, siapa orang ini mencurigakan, Pak? Hmm.
Tidak. Kenapa datang kemari? Begini Pak, saya dulu pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Pak Danu. Pak Danu menganjurkan kalau saya ada kesulitan supaya saya datang ke sini. Kesulitan apa? Begini Pak, murni anak Pak Darto itu berpacar saya, tapi lalu keribut Rahmat. Siapa Rahmat dan Pak Darto? Di desa saya kerja, Pak Karto dan Rahmat sering kasakusuk mempengaruhi tetangga-tetangganya agar jangan mau bantu PKI, apalagi ikut jadi PKI. Katanya PKI itu partai terlarang, musuh pemerintah dan rakyat. Bukan itu saja Pak, mereka sering lapor sama tentara. Kalau ada patroli tentara dari Koramil, pasti mampir ke rumah Pak Karto. Mereka ngomong-ngomong, lama-kelamaan tetangga di situ terpengaruh, lalu benci sama PKI. Kalau begitu, untuk membuktikan kebenaran ucapannya harus diuji lebih dulu. Betul, saya tidak bohong. Itu bisa dibuktikan. Bawa beberapa anggota untuk menuju desa Kerjo. Kalau ternyata dia bohong, bunuh saja. Iya Pak. Diperlukan orang yang cekatan dan berani karena mengandung risiko. Hal itu karena merupakan suatu rahasia partai. Siapa yang bersedia melaksanakan? Siap melaksanakan. Bagus. Kelihatannya Kawan Marno cocok untuk melaksanakan tugas tersebut, yaitu membawa surat untuk Kawan Pramudia. Berikan surat itu, yang merupakan dokumen penting pada seorang pendiri. Dia yang akan meneruskan ke Jakarta. Besok Kawan Marno, temui saya. Saya akan mengambilnya dari Kawan Surahman. Baik. Kawan Sudirman, besok antar Kawan Marno. Siap. Tolong pelajari ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Parlan tidak ada di rumahnya Pak. Siang tadi dia mengatakan mau melapor pada gerombolan. Katanya dia merasa sakit hati pada Mas Rahmat. Benar dugaan Bapak. Di antara penduduk ada yang memihak PKI. Seperti dugaan saya semula. Apapun alasannya, wanita dan anak-anak kita ungsikan di waktu malam. Tidak ada, kosong. Siap.
Serbu! Ini semua bawa ke rumah saja. Siap. Yang lain ke kantor. Kerjakan. Pak Karto, ikut saya. Iya. Jamput. Terima kasih. Nyawa saya telah diselamatkan. Saya memang bersalah. Maafkan saya. Maafkan. Ya, saya bisa memaafkan. Tapi perbuatan saudara sudah melanggar hukum. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Ikut ke kantor. Iya, Pak. Balis sakit. Balis hamil. Kalau begitu, tugas penyampaian dokumen biar dikerjakan Nafsiah. Ya, Mbak. Biar saya saja melaksanakan. Atau silakan dulu biar bersama saya. Tidak. Apapun risikonya, harus kulaksanakan. Karena ini adalah tanggung jawabku. Saya sudah perintahkan beberapa anggota untuk mengadakan kontak ke daerah lainnya, ke seluruh wilayah Gombrong, agar mereka meningkatkan aksi terornya supaya perhatian tentara tidak terpusat di Blitar Selatan ini. Surat untuk kawan Pram akan dibawa Marno ke Kediri dan diteruskan ke Jakarta. Apa tidak berbahaya? Kesetiaan kawan Marno terhadap partai saya sanksikan. Kalau dia berkhianat, jangan khawatir. Dia dalam pengawasan. Oh. Kalau berkhianat, saya suruh bereskan. Dia pasti tidak berani melakukan itu. Bagus. Keluarganya menjadi jaminan. Sekaligus tugas ini merupakan ujian baginya akan kesetiaan terhadap Pak Marno merupakan kader yang potensial. Kak, coba lihat, ada Ah!
Dapat koran dari mana, Mas? Dari Koramil. Coba kau baca berita ini. Ternyata pemotongan kawat telepon, bobolnya bendungan menyebabkan banjir, pengerusakan kereta api dilakukan oleh PKI. Gila. Maksudnya apa, Mas? Ya, itulah komunis. Itulah PKI. Selain melakukan aksi agitasi, teror, mereka juga melakukan sabotase dengan tujuan merongrong kewibawaan pemerintah supaya rakyat tidak percaya lagi pada pemerintah lalu memihak pada mereka. Mereka mimpi. Mas, akan aku ke desa saya. Hari ini geria aku mengajar PBA. Ya? Iya. Sukete ijo-ijo. Sukete ijo-ijo. Iki. Bu, ngapunten, Bu. Oh ya. Silakan duduk, Pak. Nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita teruskan lagi ya. Nggih. Iki telo. Iki telo. Telo. Iki gaplek. Iki gaplek. Iki tiwul. Iki tiwul. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sebulan lebih kita belajar membaca dan menulis. Kalau sudah bisa membaca dan menulis, akan menambah ilmu pengetahuan. Bukan begitu, Pak? Bu? Yeay. Para perwira staf dan komandan batalion, untuk menghancurkan sisa-sisa G30S PKI dengan titik berat daerah operasi Blitar Selatan dan Malang Selatan. Tugas operasi yang harus segera kita laksanakan adalah 1. Mencari tempat persembunyian gerombolan G30S PKI dan tempat-tempat survei gerombolan. 2. Memisahkan rakyat dari gerombolan G30S PKI, baik yang bersifat fisik maupun yang berpengaruh ideologinya. Membuat bagian-bagian medan yang diduga dijadikan lalu lintas gerombolan. Menghancurkan gerombolan G30S PKI, baik secara fisik maupun dengan cara penerangan. Menggerakkan unsur-unsur teritorial dan pemerintahan sipil dalam daerah operasi untuk mendukung gerakan operasi Trisula dan mengadakan koordinasi dengan pemerintah tingkat setempat. Dan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam operasi Trisula tersebut. Seperti yang telah dirumuskan, pelaksanaan gerakan pasukan Satuan Tugas Operasi Trisula sebagai berikut. Berdasarkan atas perintah operasi nomor 5 tanggal 29 Mei 1968, Pangdam 8 Brawijaya telah membentuk Komando Satuan Tugas Trisula dengan komandannya Kolonel Witarmin, Wakil Komandan Letkol B. Sasmito, dan Kepala Staf Letkol Sugondo. Sebelum operasi dilancarkan, diadakan briefing terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kolonel Witarmin kepada para komandan pasukan dari kesatuan-kesatuan tugas Trisula. Blitar Selatan oleh sisa-sisa G30S PKI telah dijadikan daerah basis atau komite proyek yang disingkat Kompro Blitar Selatan untuk menghidupkan kekuatannya atas dasar apa yang dinamakan Tri Panji PKI yang berisikan usaha menghidupkan kembali PKI, menyiapkan pemberontakan tani bersenjata, dan Front Persatuan Revolusioner. Dalam strategi epilog G30S PKI telah melaksanakan perjuta, yaitu perjuangan bersenjata, berarti pula sebagai pelaksanaan panji kedua dari Tri Panji PKI, yaitu menyiapkan pemberontakan tani bersenjata. Pertama, mengadakan operasi penjajakan dengan tujuan untuk memudahkan klasifikasi daerah operasi.
agar dalam waktu relatif singkat, Komando Satuan Tugas Operasi Trisula dapat mengadakan evaluasi situasi di daerah operasi. Selanjutnya, dapat mengarahkan pukulannya secara tepat ke arah sasarannya. Yon 511 di bawah komando Mayor Subagio meninggalkan basisnya di Blitar menuju ke Sektor B. Pada tahap ini, pelaksanaan operasinya disentralisir pada kompi-kompinya yang disesuaikan dengan situasi. Di Sektor A, Yon 521 dengan komandannya Mayor Sutisnun mengadakan operasi pembersihan dengan taktik maju balik kanan di seluruh wilayahnya setelah selesai balik kanan dan mengadakan ulangan pembersihan. Sehingga seluruh daerah wilayah Sektor A dapat dibersihkan dari gangguan gerombolan sisa-sisa G30S PKI. Berita atau kurir. Kegelisahan tidak akan menyelesaikan persoalan. Memang sudah semakin sulit. Dalam seluruh operasi menyertakan satuan Hansip Buandra dan rakyat untuk membantu gerakan pasukan. Di Sektor C, Yon 527 melakukan operasi-operasi yang antara lain meliputi operasi tempur dan teritorial. Yon 513 di Sektor D mengadakan operasi dengan sistem ayam alas dan telur secara terus-menerus di daerah operasinya. Batalion cadangan Yon 531 Para mengadakan pembersihan untuk mengumpulkan data tentang pengaruh dan fungsi tepi selatan Kali Brantas dalam kegiatan G30S PKI. Regu 2 dari Ton E Yon 511 yang mendapat laporan dari rakyat segera mengepung tempat persembunyian PKI di Desa Suruh Wada. Perlawanan yang dilakukan oleh gerombolan PKI itu tidak berarti sama sekali. Beberapa korban jatuh dari pihak gerombolan, sedangkan lainnya dapat ditawan. Selanjutnya, sumber angkatan darat mengatakan, sewaktu diadakan operasi di Kali Bentak di daerah Panggung Rejo, seseorang yang dicurigai telah melarikan diri ke daerah perbukitan. Sementara itu, penduduk terus mengadakan pengejaran. Pada tanggal 15 Juni 1968, pasukan mulai bergerak menuju sasaran dan mulai mengadakan pembersihan di sekitar desa Kaliwulu sampai dengan Landi Rejo. Awas, ada tentara datang. Menyebar. Thank you.
Bagaimana situasi? Kelihatannya aman, Pak Ulan. Ya, kawan-kawan kita berhasil menghalangi. Mereka kehilangan jejak. Ayo. Awas, Pak. Oh. Hei, jangan lari! Berhenti! Berhenti! Ayo, ayo, jangan sampai lari, ayo. Hei! Gerakan operasi Trisula Baka Erbah telah berhasil menghancurkan basis-basis persembunyian kita. Lebih berbahaya lagi, rakyat mendukung operasi itu. Lihat dan baca. Satuan-satuan Hansi Wandra secara bergilir berdatangan dari tiap-tiap kabupaten membantu operasi. Dan rakyat dengan penuh kesadaran telah berani melaporkan kepada tentara tentang persembunyian kawan-kawan. Bukan itu saja, tanaman-tanaman palawija yang sekiranya kita butuhkan, semua mereka musnahkan agar kita tidak dapat mencurinya. Itu berarti kita telah kehilangan sumber logistik. Mereka telah berhasil melaksanakan konsep anti-gerilya, menjadikan kita kehilangan kontak. Sulit bagi pimpinan untuk mengatur strategi. Mereka telah berhasil mengisolir kelompok-kelompok kekuatan yang telah kita atur sebelumnya, bahkan menjepitnya. Benar-benar kita kalah taktik. Saya khawatir kegagalan di Jakarta dan Madiun akan terulang di sini. Jangan patah semangat, kawan. Ya. Mbak Liz, Mbak. Apa ada tugas baru yang harus saya laksanakan, Mbak? Benar. Temani Mbak Patmi untuk menemui kawan Ruslan di tempat itu. Saya bersama beberapa kawan lainnya akan coba menembus blokade tentara. Ya, Mbak. Tapi bagaimana dengan dokumen-dokumen yang masih ada di persembunyian? Secepatnya harus kita amankan. Sekarang, cepat ajak beberapa kawan-kawan untuk membantu kita. Aku mau bawa kemana ini? Halo. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa orang ini telah membocorkan rahasia partai pada tentara, dan ternyata dia adalah ayah Aonapsia. Panggil Napsia. Baik, Pak. Kawan Napsia, dipanggil Pak Rewang. Kalian orang-orang tersesat membuat kesengsaraan pada rakyat yang melawan pemerintah. Kalian telah mempengaruhi, bahkan meracuni anakku untuk menganut ajaran komunis, dan ia telah terjerumus seperti kalian. Aku, Allah. Besarkan agar menjadi orang yang berguna. Ternyata kau telah tersesat
Orang itu telah membocorkan rahasia partai, berarti musuh kita, Napsia. Dalam ajaran komunis, tidak mengenal pertalian darah. Musuh harus disingkirkan. Tugasmu kini untuk membunuh orang itu. Tidak. Tidak. Aku tidak takut mati. Sampai kapanpun, aku tidak akan terpengaruh oleh ajaranmu. Ajaran komunis. Aku sudah siap melaksanakan tugas itu. Kau dengar sendiri ucapannya? Itu berarti dia lebih berbakti kepada partai daripada ayah kandungnya sendiri. Aku ingin melihat kebenaran ucapan itu. Laksanakan segera. Turuti pesan ibu. Apa-apa ini? Senjata itu berisi peluru. Justru peluru ini akan menembus dadamu kalau kau tidak menuruti perintahku. Suruh anak buahmu berkumpul di sana dan letakkan senjata. Cepat! Ikuti, ikuti perintahnya. Ayo! Menuruti perintahmu. Semula aku tertarik pada komunis yang kukira mulia. Ternyata sangat menyesatkan. Bukan kata ayahku. Ya, ya. Cepat. Mereka.
banyak kawan-kawan yang tertangkap. Ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya pimpinan menginstruksikan agar kita memusnahkan dokumen-dokumen yang masih ada di sini dan menyelamatkan yang perlu. Cepat selesaikan dan kita berpencar. Kamu ikut saya membawa sebagian dokumen ini. Cepat, segera kita kembali ke sektor masing-masing. Anu, aku takut. Kalau ketangkap bagaimana? Itu bukan jiwa komunis. Ketakutan akan membuat kita celaka. Sebelum menuju ke persembunyian, saya akan menengok orang tua. Jangan, di mana-mana aparat keamanan mengintai kita. Kanjuki dan Kantiar, bagaimana? Sudah ada perkembangan baru? Betul. Dari ketua, kami diperintahkan untuk segera menyampaikan kode sandi kepada seluruh anggota. Terutama, apabila ada patroli tentara yang mendekati daerah persembunyian kita, maka sandi yang dipergunakan ada beberapa cara. Di antaranya, melepas burung dara, tangis bayi, dan memasang sapi dengan arah pandang yang telah kita tentukan. Bagi sesama anggota, harus bisa menunjukkan sobekan atau potongan kertas yang sama. Dan cara yang kedua, bisa mempergunakan peniti di tempat tertentu. Baik, kami akan segera membagi tugas. Kalau begitu, sekarang juga saya akan kontak dengan kawan-kawan di sektor barat. Untuk sektor timur, saya akan melaksanakan. Sekaligus, saya akan menghubungi kawan Sutarti untuk tugas di sektor selatan. Iya. Siapa bernama Sepatno? Siapa? Ayo jawab. Jawab. Itu Pak. Ayo ikut. Niko Pak Tiangipun. Nggih, Niko lho. Jangan bergerak, menyerah. Kamu PKI. Betul, Pak. Bohong. Sudah, Pak, petani. Petani tidak ada yang tangan halus seperti ini. Keras Niko PKI. Tangkap dia, cepat!
rumah kosong. Tinggalkan, kerjakan. Pak Bromo, tentara datang. Sapi rubah arah selatan. Tinggi. Cium. Kita diperintahkan segera meninggalkan tempat ini. Cepat kemasi barang-barang. Cepat. Kalau begitu, saya akan kembali ke desa saja, Mbak. Tidak, kita harus bergabung ke sektor barat. Cepat. Siapa yang bernama Kartini? Siapa? Tidak ada, Pak. Kami tamu, baru datang. Ayo, yang mana? Dia, Pak. Thank you.
mempercepat tugas dalam membasmi sisa-sisa PKI dan tidak memperbesar korban di kalangan rakyat, maka Komando Satuan Tugas Operasi Trisula telah mengambil kebijaksanaan menyebarkan seruan melalui selebaran dengan pesawat Auri ke seluruh wilayah Blitar yang disebut 3M, yaitu membantu menyerah mati. Satu, kepada seluruh rakyat diminta membantu pemerintah dan ABRI dalam menumpas sisa-sisa kerombolan PKI. Dua, kepada sisa-sisa kerombolan PKI yang masih bersembunyi disuruhkan supaya menyerah. Dan tiga, bagi sisa-sisa gerombolan PKI yang masih membangkang, tidak ada jalan lain kecuali menerima hukuman mati. Le, mandi bisa le, ikilo le, belikin le, cerebo toh. Simba sudah bisa baca le. Coba dengarkan ya. Sedulur loro. Iya le. Itu bukan sedulur loro, Mbah. Tapi sedulur-sedulur. Sedulur-sedulur. Iya. Mau kemana, Le? Mau ke balai desa, Mbak. Iya. Dokumennya, Pak. Terima kasih. Kita berbencana. Ciara. Berhenti. Trisula 1, di sini Trisula 2. Trisula 1, di sini Trisula 2. Agar Trisula 1 membantu Kompi A dan Kompi 2. Di sini sedang kontak dengan Sungai Jambangan di koordinat 338224. Ganti. Kompi bantuan, hentikan tembakan. Kompi 1, serbu. Mana-mana di seluruh daerah Satuan Tugas Operasi Trisula dilakukan penggeledahan-penggeledahan dan pemeriksaan surat-surat untuk menjaga kemungkinan gerombolan PKI menyamar sebagai penduduk. Operasi intelijen yang dilakukan oleh Komando Satuan Tugas Trisula untuk mengimbangi operasi-operasi tempur yang sedang berjalan. Mana? Operasi intelijen dititik beratkan pada penelitian dan penjaringan penduduk, pemeriksaan lapangan dan kegiatan perang urat syaraf.
Dari informasi tawanan-tawanan PKI, maka dapat diadakan gerakan tunjuk hidung dan tokoh-tokoh PKI yang tertangkap dapat dijadikan kamus hidup sehingga dalam waktu yang relatif singkat akan dapat dipisah-pisahkan siapa-siapa yang terlibat G30S PKI dan siapa-siapa rakyat jelata yang sama sekali tidak tersangkut kegiatan-kegiatan G30S PKI malam. Betul? Iya. Kamu, siapa nama kamu? Ayo bangun! Kamu PKI? Hah? Sudah, sana! Kamu sini! Jangan! Cepat jalan! Enggak, Pak! Siapa nama? Kumpul! PKI? Panas, Pak! Hai! Panas! Udah lihat! Cepat! Sana kamu, sana! Sini kamu! Enggak, Pak! Kenapa kamu ikut-ikut PKI? Kulo mau dengar tos, Pak! Namun temu-temutan! Betul! Tidak mau! Saya itu, Pak! Mundur! Kamu sini. Iya, Pak. Siapa namamu? Tejo, Pak. Kamu PKI? Sanes. PTI? Iya, Pak. Laporan. Tawanan baru hasil tangkapan dari Kali Krenjeng. Laporan selesai. Adakan pemeriksaan. Pisahkan dengan tawanan lainnya. Kerjakan. Kerjakan. Kamu sini. Siapa namamu? PKI. Saudari Maimunah, anggota Gerwani kan? Iya, Pak. Saudari kenal dengan Ruslan Wijaya? Ketua CDB PKI Jawa Timur? Saya tidak tahu. Pasti saudari kenal. Karena segala instruksi datang dari Ruslan Wijaya. Dan ada bukti-bukti yang membenarkan bahwa saudari telah melaksanakan instruksi tersebut. Iya kan? Iya, saya akui. Saudari Lis tentu tahu di mana persembunyian Rewang dan Ruslan Wijaya. Saya tidak tahu. Sebagai seorang bekas wartawan, saudari pasti tahu segala informasi gerakan sisa-sisa PKI yang ada di Jawa Timur. Percuma kalau saudara tutup mulut. Kekuatan PKI sudah dilumpuhkan. Percuma saudari mengelak karena Sukatno, suami saudari, telah mengaku. Baiklah. Saudara Yayu dan Nuning, apakah betul dia tidak tahu? Tidak, Pak. Dia bohong. Betul, Pak. Kawan Lis pasti tahu. Bagaimana, Saudari Lis? Saya letih. Saya akan memberikan pengakuan secara tertulis besok. Dalam pemeriksaan pendahuluan, saudari telah mengakui mengorganisir wanita-wanita nakal untuk keperluan gerakan PKI. Di kota mana saja mereka ditempatkan? Hanya di Blitar, Pak. Di Kediri ada? Ya, ada. Gimana lagi? Malang dan Tulungagung. Tetap. Saudara-saudara, saya bernama Suwandi, bekas anggota PKI. Kalau dulu, saya membujuk saudara-saudara agar masuk PKI untuk memberontak terhadap pemerintah. Kini sebaliknya, saya menganjurkan saudara-saudara untuk membantu pemerintah
dalam menumpas PKI. Ajaran komunis itu keliru dan PKI sudah kalah. Kita wajib membantu pemerintah yang berdasarkan Pancasila. Saya anjurkan pula pada saudara-saudara yang masih bersembunyi supaya menyerahkan diri daripada nanti saudara-saudara mati konyol. Tunjukkan kawanmu Danu itu. Biasanya dia ada di sini, pada di pasaran. Lah itu? Ikuti dia. Kawan Danu. Hei, Sulastri. Ya, dia anggota Sopsi. Bukan. Tangan ke belakang. Cepat. Jalan. Lapor. Tugas telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Mohon petunjuk selanjutnya. Laporan selesai. Baik, naikkan ke kendaraan. Kerjakan. Persetan. Laporan selesai. Laporan diterima. Laksanakan perintah saya. Kuasai daerah ini. Kepung bukit ini. Hancurkan sasaran. Telah menempati posisi. Laporan selesai. Koordinasikan kompi A dan B. Setelah itu menunggu perintah. Kerjakan. Siap. Kerjakan. Tembak sasaran. Thank you.
isu dalam berubah-ubah pada koordinat 224113, mohon digempur dari udara. Ganti. Operasi Trisula berjalan dengan cepat, mempergunakan sistem Walsh, yaitu menggiring dan menggilas yang tidak memberikan kemungkinan dan peluang kepada buronannya untuk meloloskan diri. Hasil yang dicapai sangat memuaskan. Hampir semua tokoh-tokoh PKI yang bersembunyi di daerah operasinya, baik dari tingkat CDB maupun CC, ataupun tingkat yang lebih rendah, berhasil diringkus baik hidup ataupun mati. Segala harapan, hayalan, dan impian yang dicita-citakan PKI untuk bangkit kembali kabur tanpa bekas. Tokoh-tokoh PKI yang berbahaya disimpan, diamankan untuk dimintai pertanggungan jawab, sedangkan yang ikut-ikutan dikonsentril untuk diberi penerangan-penerangan dan pengertian tentang maksud jahat PKI. Namun demikian, waspadaan terhadap bahaya komunis terus ditingkatkan, karena kalau kita lengah, sisa-sisa PKI akan mempergunakan kesempatan itu. Laporan, sasaran telah dapat direbut, musuh dapat diringkus. Siap menerima perintah. Semua tawaran supaya dibawa ke posko untuk diperiksa. Kerjakan. Siap kerjakan. Hey, bangun. Iya. Bangun. Pulau Sanes PKI, Pak. Pulau BTI. Sudah, jangan sana. Iya, ampun, Pak. Teritorial sebagai follow-up dari operasi penghancuran dan pembersihan harus diintensifkan secara serius agar dapat menghapus bekas-bekas operasi tempur untuk dijadikan daerah pembangunan. Ini berarti sekaligus dapat mendukung program pembangunan daerah dan juga kabinet pembangunan. Dalam era pemerintah Orde Baru, agar masyarakat Blitar dapat menghadapi masa depan yang lebih cerah. Namun kita semua harus tetap waspada terhadap bahaya laten komunis yang menjadi musuh Pancasila. Perlu saya bantu? Tidak usah, Bu. Aku duluan ya. Oh ya. Kapan? Apanya? Ininya loh. Jangan lupa ulemannya. Iya, tapi pada nyumbang ya. Beres. Katanya Mas Ahmad, hati-hati aduh dikibake. Bukan teman-teman.
Terima kasih.